Presiden Jokowi nampak tampil begitu memukai dalam pakaian adat Kesultanan Kutai Kartanegara pada upacara hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Dalam peringatan HUT RI tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana tampil mengenakan baju adat Kustin. Kustin merupakan busana adat khas suku Kutai yang bernuansa hitam dengan sentuhan emas yang mewah di kainnya, baju Kustin yang dikenakan oleh Jokowi dan Iryana. Terinspirasi dari pakaian adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, pemilihan baju Kustin pada momen bersejarah ini menggambarkan penghormatan terhadap cikal bakal terbentuknya Nusantara. Menurut pemilik Sanggar Nusantara, Bahtiar Jamaluddin, baju Kustin biasanya digunakan oleh para bangsawan. Baju Kustin sendiri memiliki kasta tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara. Istilah Kustin berasal dari Kutai yang berarti kebesaran. Pada masa kejayaan Kesultanan, baju ini dipakai oleh Sultan dalam berbagai upacara penting, termasuk upacara Arau, yang dikenal sebagai upacara terbesar dan termegah di Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.